embun pagi Tuhan turun saat ini. Bagaikan hujan. Turun atas kepalamu semuanya. Rasakan akan embun pagi Tuhan. Ada sesuatu kesejukan yang masuk melalui kepalamu. Dan masuk dalam hatimu. Inilah embun pagi yang dari Tuhan. Yang menyegarkan akan hidupmu. Yang letih dan lesu. Yang berbeban berat. Terima embun pagi dari Tuhan pagi ini. Kesejukan yang berasal dari Tuhan turun saat ini. Rasakan embun pagi Tuhan. Kedamaian yang berasal dari surga. Ketenangan yang berasal dari surga. Kekuatan yang berasal dari surga. Turun melalui kepalamu. Ya Tuhan. Kia ratara makaya sikiata. Kina yatara pakaya sakara. Biar pagi ini kami ketemu dengan Engkau ya Tuhan. Buat kami boleh tersungkur di bawah kakimu dan menyerahkan semuanya kepadamu ya Tuhan. Bila kami sedang berjalan di padang gurun. Biar kami boleh menemukan mana dan air yang sejuk. Ada damai dan sejahtera di kakimu. Kami mau duduk diam di bawah kakimu Tuhan. Sampai Kau peluk kami. Dan Kau katakan. Bahwa Engkau dekat dengan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Penjaga Israel tidak pernah tertidur. Terima kasih Bapa. Tidak ada satu masalah yang tidak berakhir. Kemalangan orang benar sering terjadi. Tetapi pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Bapa, sampaikan apa yang menjadi pesanmu dan penghiburanmu buat kami hari ini ya Tuhan. Kami mau tangkap akan apa yang Kau mau pada pagi hari ini.
apa yang kau janjikan buat kami hari ini ya Tuhan. Sediakan wadah kami bersih-bersih. Supaya setiap apa yang kau pesankan merupakan suatu benih yang unggul. Dapat kami terima dan ditanam dalam tanah yang baik. Sehingga dapat tumbuh, bertunas, berbunga, dan berbuah. Buat kami menikmatinya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini zaman baru Tuhan buat kami. Hari yang baru. Tahun P adalah tahun di mana engkau menjanjikan sesuatu yang luar biasa. Buat kami menikmati Tuhan. Kami tidak mau sekedar teori. Tapi kami mau menikmati seluruh janji-janji-Mu menjadi daging dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Roh Kudus. Kami mau mempersilakan Engkau bekerja luar biasa. Urapi kami semua. Baik hamba-Mu yang memberitakan kebenaran-Mu maupun kami semua yang mendengar. Pengurapan membuat kami menangkap dengan benar. Pengurapan membuat kami bisa mengerti. Pengurapan kami bisa menjadi pandai dan menangkap isi hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan. Saudara, pagi hari ini kita tahu ada sesuatu yang Tuhan janjikan buat kita. Tapi saya ingin sampaikan bahwa hari ini adalah hari terakhir dari tahun ini. Saudara dan saya mengakhiri doa 24 jam. Ya. Saudara, kalau saya mulai merenungkan, saya beberapa hari ini merenungkan, selama 2 tahun ini Tuhan selalu memberikan perkara-perkara yang luar biasa, betul? Betul. Tahun ini kita tahu bahwa kita hanya dapat menyelesaikan doa 24 jam hanya 10 kali. Kita enggak bisa menyelesaikan selama 12 kali dalam 1 tahun. Hanya 10 kali. Waktu saya merenungkan Tuhan, kok gak bisa pol ya? Kita tahu bahwa bulan Juni kita off. Dan bulan ini November dan Desember jadi satu. Tanggal 30 dan sekarang tanggal 1. Hanya 10 kali saudara kita lakukan. Ya. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan masih tetap dapat melakukan dengan baik. Amin. Ya. Banyak perkara selama 2 tahun ini Tuhan memberikan perkara-perkara yang ajaib. Tapi kita tahu bahwa sampai dengan saat ini masih banyak yang belum dapat kita penuhi, dapat kita dapatkan secara penuh. Ayo kita mulai menyelidiki hidup kita dan kita katakan Tuhan, biar tahun milenial ini zaman milenial saudara, ya, zaman baru. Kita minta supaya Tuhan benar-benar memaksakan, menyeret kita sampai kita menerima segala sesuatu. Amin. Saudara, kemarin pada saat saya sedang
berdoa, saya tanya sama Tuhan, Tuhan, ini terakhir ya dalam tahun ini. Tahun depan, engkau kok belum ngomong apa-apa? Saya bilang, ada enggak? Apakah engkau mengatakan ini sudah cukup dan sudah selesai doa 24 jam? Ataukah engkau mau menghendaki yang lain? Saudara, saya sedang berdoa dan bergumul mengenai masalah ini karena ini sudah hampir akhir tahun. Ada satu jawaban yang membuat saya tahu apa yang Tuhan mau. Saudara tahu apa jawaban Tuhan? Tuhan hanya mengatakan begini, tidak sanggupkah kamu untuk bersabar dengan aku 1 bulan 1 kali? Saudara, dengan jawaban ini saya tahu apa yang menjadi isi hatinya. Tuhan cuma mengatakan, tidak sanggupkah engkau bersabar dengan aku 1 bulan 1 kali? Saudara, saat saya mendapatkan ini, saya tahu apa yang Tuhan mau. Kalau bangsa Israel, sabat dilakukan Jumat malam sampai Sabtu sore. Setiap minggu mereka lakukan sabat. Apa arti sabat? Sabat adalah meninggalkan semua kesibukan kita. Meninggalkan segala keinginan kita. Segala sesuatu kebutuhan kita. Segala sesuatu kepentingan kita. Dan meletakkan di bawah kaki Tuhan. Dan mengatakan, sepanjang sabat, aku mau bersama dengan engkau Tuhan. Itu arti sabat yang sebenarnya. Jadi saat Tuhan katakan seperti itu, saya bilang, Tuhan, aku tahu. Lalu saya mulai melihat jadwal-jadwal bulan Januari. Rasanya Sabtu Minggu penuh banget. Lalu saya berpikir, sudah diadakannya bulan Februari saja. Saya sudah punya tanggal untuk bulan Februari. Kemarin Tuhan mengatakan, nak, kamu masuk ke Maligai. Kamu masuk ke Maligai. Kamu masuk ke Taman Tuhan. Akhirnya saya pagi itu saya ke Taman Tuhan. Waktu saya sedang berdoa, Tuhan katakan, nak, waktu bukan tidak bisa diatur. Karena saya berpikir, saudara, dengan pikiran saya, tahun depan itu kita mulai persekutuan tanggal 14. Dengan pemikiran saya, doa kalau mau diadakan 24 jam harus sesudah tanggal 14. Itu jalan pikiran saya. Tapi Tuhan katakan, hidupmu bukan karena Taurat. Saya ngerti. Tuhan katakan, nak, kenapa kamu harus punya peraturan, menentukan peraturan begini, doa 24 jam baru sesudah awal pertama kali dari persekutuan. Saya diam, saudara. Lalu Tuhan katakan, awali semuanya dengan sabat. Awali semuanya dengan sabat. Awali tahun depan
dengan sabat. Saat Tuhan katakan begitu, saya tidak berani ngomong apa-apa. Saya bilang, oke Tuhan. Saya enggak mau berargumentasi dengan Tuhan. Saya enggak mau mengatakan, Tuhan, kan mulainya tanggal 14. Jadi kan harus diadakan sesudah tanggal 14. Ya. Jangan sekali-kali merasa kepinteran lebih dari Tuhan. Lalu Tuhan beri tanggal 11 Januari. Kita akan kembali masuk dalam doa 24 jam. Tanggal 11 Januari. Sebelum persekutuan dimulai. Saudara, saya bersyukur sekali karena Tuhan memperdulikan kita. Tuhan sangat memperdulikan kita. Terus dipimpin dan dipimpin apa yang akan kita lakukan sepanjang hidup saudara dan saya. Saya bersyukur. Tapi saya berdoa. Biarlah tahun depan ini kita benar-benar melakukan sabat. Selama 2 tahun ini kita memang ikut dalam doa 24 jam. Mungkin di antara saudara yang 10 kali, mungkin ada beberapa yang gak bisa ikut. Tapi ingat apa yang Tuhan katakan. Tidak sanggupkah engkau melakukan sabat 1 bulan 1 kali. Mungkin saudara akan mengatakan bahwa, Tuhan, kalau hari Minggu aku sudah ke gereja itu sabat. Coba pikirkan, betulkah sabat? Apa arti sabat yang sebenarnya? Saudara, saya berdoa. Biarlah saudara mengerti. Menanggalkan semuanya. Dan 24 jam bersama dengan Tuhan. Tidak melakukan segala kegiatan secara pribadi. Benar-benar sama Tuhan. Benar-benar sama Tuhan. Hanya 1 hari 1 malam. Bersama dengan Raja. Hanya 1 hari 1 malam. Bersama dengan Raja. Saya berdoa, saudara. Kita mulai memperbaiki. Memperbarui lagi untuk tahun depan. Dan biar pertanyaan ini selalu ada dalam hidup saudara. Tidak sanggupkah engkau sabat dengan aku 1 bulan 1 kali? Biar saudara jawab di hadapan Tuhan. Belajar menyenangkan hati Tuhan. Ini tahun adalah tahun yang benar-benar baru. Kita akan menghadapi tahun depan itu tahun 2020, double 20. Ini benar-benar yang dinamakan zaman milenial. Kalau ada inovasi-inovasi dalam kehidupan bangsa dan negara kita, apakah dalam pengikutan saudara dan saya terhadap Tuhan tidak ada inovasi? Ini yang saya rindukan. Boleh terjadi dalam hidup saudara dan saya. Amin. Ya. Hari ini ada satu firman yang benar-benar berbicara dalam hidup kita. Janji Tuhan, Habakuk 1 ayat yang kelima. Habakuk 1 ayat yang kelima. Saudara, kali ini Tuhan kasih ada 2 senjata untuk menghadapi tahun depan. Ada 2 senjata yang Tuhan rindukan, yang Tuhan berikan buat kita.
Saya dapatkan ini saat saya saat teduh di Temanggung pada saat saya pelayanan di sana. Pagi-pagi tiba-tiba Tuhan katakan, "Nak, engkau tahu apa yang bakal terjadi tahun depan? Bukankah aku sudah memberitahukan?" Saudara, pada saat kita ada di HTE, pada saat kita ada di Semarang di HTE Kebaktian, ya, pada saat kita sedang berdoa, hamba-hamba Tuhan itu mendapatkan suatu penglihatan, saudara. Ya. Penglihatan ada tsunami, ada malapetaka yang luar biasa, gunung-gunung meletus. Lalu ada tsunami, ada gempa bumi. Itu saya melihat, saudara. Saya sampai ngeri, saya katakan, "Tuhan, apakah ini bakal terjadi?" Tuhan katakan, "Inilah tanda-tanda akhir zaman." Setelah itu, tiba-tiba saya melihat bumi ini mulai bergeser, saudara. Lempengan-lempengan di bawah tanah itu mulai bergeser. Dan saya lihat ada binatang-binatang ya, keluar dari lempengan-lempengan itu. Nah, saat saya lihat ini apa ya, binatang apa ya. Itu seperti serangga, ya. Dan Tuhan katakan, ini bibit penyakit. Serangga ini bisa menggigit, ya, dan membuat tiba-tiba orang itu badannya panas dan mati. Banyak sakit penyakit. Lalu kita berdoa, dan setelah kita berdoa, ada kata-kata ditunda. Nah, saya bersyukur Tuhan ditunda ya berarti. Ini bukan berarti namanya ditunda. Tuhan tidak mengatakan ditunda setahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun, lima tahun, tidak. Cuma ada kata ditunda. Sampai kapan? Kita enggak tahu. Mungkin bisa satu hari. Mungkin bisa dua hari. Mungkin bisa satu bulan, mungkin bisa satu tahun, itu rahasianya Tuhan. Tapi saya bersyukur sekali saat di Temanggung Tuhan katakan, "Nak, bukankah aku sudah katakan bahwa akan terjadi banyak perkara untuk tahun depan ini?" Saya bilang, "Ya Tuhan, aku sayang terhadap umat. Oleh karena itu Tuhan katakan, Tuhan bagikan dua senjata. Dan hari ini saya mau sampaikan kepada saudara. Siapa yang tangkap, siapa yang tanggap, siapa yang mengerti, itulah yang akan mendapatkan dua senjata ini." Amin. Saya berdoa, saudara, kita serius dengan Tuhan. Kita gak bisa main-main. Karena kita tahu apa yang bakal terjadi itu dengan tanda-tanda akhir zaman. Mau tidak mau itu terjadi. Oleh karena itu kita baca bersama-sama. Saya minta saudara bangkit berdiri, imani dengan beriman, dengan perkataan. Ya, dengan perkataan kita katakan ini adalah tahun P. Ya, tahun di mana perkataan kita itu akan menjadi daging dalam hidup saudara. Ya. Kita akan baca dengan suara yang keras, suara yang saudara dapatkan. 2, 3, Habakuk 1 ayat 5. Yang lebih keras lagi sampai telingamu mendengar sendiri. Jangan tidur, ini sudah mulai pagi. Ayo. 2, 3, Habakuk 1 ayat 5. Lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah. Jadilah heran dan tercengang-cengang.
sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percaya jika diceritakan. Sekali lagi ya. 2:3 Habakuk 1 ayat 5. Lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah. Jadilah heran dan tercengang-cengang. Sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Amin. Silakan duduk, saudara. Di dalam Habakuk 1 ayat 5 dikatakan begini. Lihat di antara bangsa-bangsa. Jadi semua yang Tuhan akan lakukan itu bukan hanya terjadi di Indonesia saja. Tapi bakal terjadi di seluruh dunia di mana saudara dan saya lain bangsa. Perhatikan. Tuhan akan melakukan di antara bangsa-bangsa. Lalu Tuhan katakan apa? Perhatikan. Amin. Apa yang dimaksudkan dengan perhatikan? Perhatikan itu amati betul-betul apa yang bakal terjadi. Karena apa? Dikatakan saudara akan heran dan tercengang-cengang. Apa yang membuat saudara heran? Karena saudara kata, loh kok bisa ya? Dan tercengang itu, saya mau kasih tahu, orang tercengang gini. Oh, itu namanya tercengang. Benar-benar saudara terheran-heran. Kok bisa ya itu terjadi? Nah, yang terjadi seperti itu ada dua hal. Yaitu perkara yang buruk maupun perkara yang baik. Sesuatu perkara yang buruk akan terjadi dan kau akan, wow, apa yang Tuhan janjikan itu menjadi kenyataan. Apa yang sudah dimunubuatkan itu menjadi kenyataan. Sehingga saudara terheran-heran dan sampai kok seperti orang gak percaya ya. Kok seperti orang mimpi ya. Dan perkara yang baik, saudara bikin terheran-heran. Wow, kok ajaib banget ya Tuhan terhadap diri saya. Ajaib, saya terheran-heran. Karena apa yang tidak pernah saya lihat, apa yang tidak pernah saya dengar, itu Tuhan akan berikan buat saya. Saudara, itu akan terjadi. Baik yang baik maupun yang tidak. Itu bakal terjadi. Saat saya dapat firman ini, saya katakan Tuhan, biar ini menjadi rema dalam hidup kita. Sampai kita menjadi terheran-heran apa yang bakal terjadi. Oleh karena itu Tuhan katakan, nah, aku berikan dua senjata. Yang aku berikan di tangan kiri dan aku berikan di tangan kanan. Tidak mungkin ini dibahas dua-duanya. Oleh karena itu, jangan sampai miss. Senjata di tangan kiri akan dibahas dan dikupas hari ini. Senjata di kanan, di tangan kanan akan dikupas tanggal 10, 10 hari lagi. 10 hari lagi, tanggal 10 kita akan masuk dalam Thanksgiving. Penutupan daripada kebaktian kita terakhir tahun ini. Dan Tuhan katakan dalam hari penutupan engkau bagikan ini. Senjata di tangan kanan. Kalau saudara tidak datang,
saudara cuma punya satu. Siapa yang mau punya dua-dua? Jangan miss untuk tanggal 10. Sampai engkau lengkap untuk menghadapi tahun depan. Ya. Saudara-saudara jangan mengatakan begini, itu si reka-rekanya Ibu Nani saja. Semua gereja juga kan bisa melakukan hal itu. Saya mau sampaikan kepada saudara, itu terserah kepada jalan pikiran saudara. Tapi saya sebagai hamba Tuhan, saya menyampaikan apa yang Tuhan mau. Ya. Tergantung dari respon saudara. Tergantung dari cara saudara tangkap. Tergantung daripada cara saudara terima. Karena iman saudara tidak sama dengan iman saya. Daya tangkap saudara tidak sama dengan daya tangkap saya. Cara meresponi saudara tidak sama dengan cara meresponi saya. Tapi satu perkara, kalau kita meresponi apa yang Tuhan mau, itu yang mendapatkan secara penuh apa yang Tuhan janjikan. Amin. Mari saudara, ya. Apa yang Tuhan inginkan. Ya. Tuhan katakan begini, apa arti daripada senjata? Ini yang saya ingin sampaikan dulu. Ya. Senjata di tangan kiri itu Tuhan kasih Mazmur 91. Senjata di tangan kanan Tuhan kasih Yesaya 60. Ya. Dua-duanya gak bisa dibahas. Saya yakin bahkan saudara sudah mendeklarasikan setiap hari. Ya. Saudara sudah baca itu. Tapi logos tetap jadi logos dalam hidup. Tapi hari ini biar Mazmur 91 menjadi rema dalam hidupmu. Amin. Menjadi rema dalam hidup. Kalau engkau bisa tangkap, ya, cara penangkapanmu benar, engkau akan mendapatkan perkara yang ajaib. Ya. Ini yang saya rindukan. Apa arti daripada senjata? Saudara semua tahu ya, namanya senjata. Ya, itu pasti kita pakai. Ya. Tapi bagaimana cara kita memakai senjata itu? Apakah saudara dan saya yang akan dibagikan dengan senjata ini dan saudara akan mengatakan, terima kasih aku hari ini dapat senjata. Lalu saudara terimanya sebagai souvenir. Saudara simpan dan tidak dipergunakan. Saudara tidak akan menikmati. Berapa banyak saudara dengar firman Tuhan. Tapi firman tidak bisa jadi daging. Firman tidak berlaku buat saudara. Deklarasi. Berkali-kali. Tapi itu kayak mentok di tembok terus-menerus. Hari ini saya mau sampaikan kepada saudara. Ayo. Belajar sungguh-sungguh. Sampai kita bisa mempergunakan senjata. Kita tahu bahwa senjata itu untuk berperang, betul? Kenapa kita suka berperang dan kalah terus-menerus? Karena kita salah dalam mempergunakan senjata. Kita tidak mahir di dalam melakukan senjata itu dan mempergunakan setiap senjata. Kenapa tentara itu dilatih dan dilatih dan dilatih dan dilatih terus-menerus? Sampai dia mahir mempergunakan senjata. Demikian juga senjata yang Tuhan berikan itu harus ada latihan dalam hidup kita.
Sekali gagal gak apa-apa, dua kali gagal gak apa-apa, tiga kali gagal. Jangan ngomong gini, Tuhan aku sudah deklarasi, aku udah percaya kok tidak, kok selalu gagal. Jangan putus asa. Setiap senjata yang dipergunakan itu harus ada latihan. Dilatih saudara, dilatih. Hari ini gagal, besok mulai lagi. Jangan putus asa. Karena di dalam peperangan itu harus ada latihan dulu. Kalau seorang tentara mau maju berperang, dia dikasih senjata, tapi sekedar senjata itu gak bisa. Saya teringat pada saat saya masih sekolah di Parahyangan. Waktu itu diwajibkan wajib militer. Zaman itu zaman tahun 64, 65. Masa mau Gestapo waktu itu. Ya. Masa genting-gentingnya bangsa kita. Jadi semua mahasiswa diharuskan ikut wajib militer. Nah, mau tidak mau saya ikut saudara. Ya. Saya sebetulnya tidak punya panggilan untuk jadi militer atau tentara. Jadi buat saya itu suatu beban yang amat berat. Tapi wajib, gak bisa ditolak. Pada saat saya latihan, pertama kali latihan kedisiplinan. Baris berbaris, baris berbaris, baris berbaris. Terus mulai lari keliling lapangan. Untuk apa? Supaya kuat nafasnya. Ya. Kalau sekarang mungkin saya sudah gak mungkin bisa. Ya. Waktu dulu masih umur antara 18 tahun, 19 tahun masih oke lah. Ya. Sesudah itu setelah berkali-kali dia latih dengan kedisiplinan. Taraf yang kedua dimulai untuk memegang senjata. Saudara, saya kira senjata itu tidak berat. Ternyata senjata itu sangat berat, saudara. Saya gak tahu itu senjata AK berapa dan berapa, saya gak tahu. Tapi di situ banyak sekali senjata yang sudah disediakan. Setiap anak ambil, waktu saya ngambil, oh kok berat ya. Ternyata senjata itu berat ya. Berat sekali. Saya bilang kok berat ya. Teman saya mengatakan, ya namanya juga senjata, masa enggak berat ya. Iya berat, buat laki-laki sih oke, buat perempuan berat saudara. Saya dulu kurus bukan seperti sekarang, ya. Jadi cukup berat. Nah. Jadi saudara tahu, setiap senjata yang Tuhan berikan itu pada saat, kok berat ya persyaratannya, berat. Tapi tergantung kamu mau ambil atau tidak senjata itu. Ya. Seperti saya, ada ke suatu jawaban dan yang harus dijawab. Mau ambil atau kamu keluar? Keluar tidak boleh, saudara. Disebabkan ini wajib militer. Dan hari ini saya mau sampaikan, saudara harus menjadi wajib militer. Amin. Ambil senjata. Latihan dan pergunakan. Amin. Waktu saya ambil, lalu komandannya sudah ada di depan, lalu diberi cara-caranya. Cara-cara membidik. Cara-cara membidik. Lalu mulai, kamu harus lihat di fokusnya ini. Senternya ini kamu harus lihat. Sampai yang ada dua begini, kamu harus fokuskan kepada sasaran kamu. Itu pertama kali. Coba mulai kita ini. Sudah fokus? Sudah. Dari ini kamu bisa melihat fokusnya? Bisa. Nah, ya. Yang kedua. Tempelkan itu senjata
benar-benar di pundakku. Tempelkan dengan kuat. Saudara, saat saya dikasih tahu gitu, saya enggak ngeh. Yang namanya ditempelkan, ya namanya ditempelkan ya tetap nempel. Tapi enggak ngeh yang dinamakan dengan kuat, saudara. Saudara tahu, saat saya membidik, dada saya sebelah sini sakit. Kenapa? Karena begitu membidik der, ya, itu kayunya itu kesini, blek, sakit sekali. Kenapa? Karena kita tidak kuat-kuat. Seharusnya ditempelkan di sini itu kuat sekali. Ya. Sehingga pada saat itu ditembakkan itu tidak mengalami gerakan. Satu, akan tepat. Dua, kamu tidak menjadi sakit. Karena ada feedback benturan. Nah, saya mulai mikir. Saya tanya ke sebelah-sebelah saya. Sakit enggak? Ada yang ngomong sakit, ada yang tidak. Saya bilang, pundak saya sakit. Karena apa? Tidak mendengar aba-aba dengan benar. Komandan sudah mengatakan, tempelkan kuat-kuat. Kuat dalam ukuran komandan. Seringkali enggak kuat dalam ukuran kita. Seringkali Tuhan katakan, nah kamu harus latihan dengan senjata itu untuk kamu bisa berperang. Untuk bisa melindungi dikatakan. Untuk bisa melawan musuh. Untuk bisa menghancurkan. Untuk kamu senjata itu bisa mempertahankan diri. Teorinya pinter. Tapi prakteknya suka tidak bisa dilakukan. Aba-aba sudah diberikan oleh komandan. Tapi saya gak bisa tangkap. Akibatnya saya mengalami sakit. Siapa yang salah? Apa komandannya? Kita sendiri. Jangan sampai kita mengalami perkara ini. Hari ini senjata diberikan. Amin. Tiap hari saudara deklarasikan. Kenapa enggak jadi kenyataan? Salah mempergunakan. Enggak mau latihan. Maunya instan. Kita dapat, sudah puji Tuhan, hari ini dapat senjata, puji Tuhan, selesai. Ya. Tiap hari saya deklarasikan, sekedar di mulut, jangan harap yang seperti itu, saudara menerima perlindungan yang dari Tuhan. Jelas? Jelas? Ya, oke. Okay. Ada persyaratan untuk mendapatkan senjata, saudara. Ya. Seperti yang saya katakan tadi, yang berhak untuk masuk di dalam pelatihan militer, ya, itu sudah harus mahasiswa, bukan anak SD. Bukan anak SMA, tapi anak mahasiswa. Yang namanya siswa yang sudah maha, sudah punya level. Saya percaya senjata ini diberikan bukan untuk anak kecil. Senjata ini diberikan kepada saudara dan saya yang mempunyai level sudah menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Amin. Gak bisa senjata diberikan kepada anak kecil. Dan saya menganggap saudara semua yang di tempat ini sudah layak menerima senjata itu. Karena apa? Sudah mahasiswa. Ya. Berapa kali saudara sudah saat teduh? Berapa kali saudara sudah baca firman? Ya. Ini berlaku buat saudara yang sering baca firman. Ya. Sering nyembah sama Tuhan. Ini ada persyaratannya.
Apa persyaratannya? Yaitu dikatakan ayat yang pertama. Persyaratan untuk mendapatkan perlindungan daripada Allah dalam Mazmur 91. Dikatakan begini. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Jadi persyaratannya yang duduk dan bermalam. Saudara. Jadi tidak semua orang akan mendapatkan perlindungan. Sehingga saudara akan mengatakan, saya sudah deklarasi satu hari 4 kali. Deklarasi perlindungan. Tapi ternyata aku masih masuk dalam malapetaka. Di mana janji Tuhan? Seringkali kita nyalahkan Tuhan. Gak pernah koreksi diri. Adakah aku duduk? Dan adakah aku bermalam? Ini persyaratan pertama. Persyaratan pertama adalah, apakah aku duduk dalam lindungan ini? Apakah aku bermalam dalam lindungan yang maha kuasa? Itu persoalannya. Jadi yang pertama adalah duduk. Koreksi diri, saudara. Koreksi diri. Seringkali kita tidak duduk tapi lari-lari. Perlindungannya di sini, seperti bangsa Israel. Sudah dapat naungan tiang awan, ya. Adem, tapi dia mengatakan, aduh di sana bagus sekali. Saya lihat itu, Fatamorgana bagus sekali. Lari keluar dari lindungan ini. Tidak mau duduk, tapi dia lari. Akhirnya kepanasan dan mati. Siapa yang salah? Apakah perlindungan yang salah? Orang yang salah? Tuhan katakan, duduk nak, duduk. Jangan lari-lari. Pada saat Tuhan katakan, duduk dalam lindungan. Berarti berhenti. Tapi bangsa Israel mengatakan, enggak. Aku mau jalan terus. Tapi tiang awannya berhenti. Apa akibatnya? Mati. Saudara, firman Tuhan katakan seperti ini. Yang duduk dalam lindungan, itu artinya berdiam diri. Punya saat teduh yang baik. Punya penyembahan yang baik. Duduk di bawah kaki Tuhan. Seperti Maria. Memilih yang terbaik. Lebih daripada Martha. Orang yang seperti ini yang mendapatkan perlindungan. Ayo kembali kepada posisimu. Kalau mau mendapatkan perlindungan dan senjata ini, belajar duduk dalam lindungan Tuhan. Artinya punya saat teduh yang baik. Jangan suka bolong-bolong. Penyembahan harus dilakukan kalau mau mendapatkan suatu jalan keluar daripada Tuhan. Duduk. Lalu dikatakan bermalam. Apa artinya bermalam? Ya. Saudara yang dari luar kota hari ini kan namanya bermalam. Betul. Nginep, saudara. Ya, tahu ya, nginep. Ada yang nginep di sini, tidur di sini, ada yang nginep di tempat lain, di hotel dan sebagainya. Ya. Apa arti nginep? Ya. Relax tidur di tempat tidur, itu namanya nginep. Saudara nginep tujuannya apa? Ya istirahat bukan? Ya, orang nginep itu karena berusaha untuk kita bisa istirahat. Tenaga kita bisa kembali. Ya. Nginep artinya apa? Bermalam artinya apa? Benar-benar
relax, benar-benar ada penyerahan kepada Tuhan. Itu artinya bermalam. Orang kalau tidur, saya yakin kalian kalau tidur itu enggak pernah mikirin apa-apa, betul enggak? Menyerah dengan total. Itu arti bermalam. Sudah enggak ngerti apa-apa. Ditanya juga enggak bakal jawab. Karena apa? Tidur. Istirahat. Ya. Dikasih makan, ada makanan enak juga enggak akan bangun. Karena apa? Istirahat. Ya. Itu yang Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya. Ya. Benar-benar tidur. Menyerah. Orang yang menyerah, itulah yang mendapatkan perlindungan dari Tuhan. Amin. Ngerti ya? Ngerti ya? Saya berdoa, saudara ini diulang lagi khotbah ini. Masukkan dalam pikiran dan menjadi pelaku firman. Nanti saudara akan merasakan selama setahun depan ini perlindungan yang luar biasa terjadi dalam hidup keluargamu. Amin. Amin. Ya. Saudara, kalau kita lihat dalam Daniel 3 ayat 17. Ya. Seringkali Sadrah, Mesah, Abednego dan Daniel itu selalu dia mendapatkan perlindungan. Karena apa? Lihat ini. Daniel 3 ayat 17. Jika Allah kami yang kami puja menganggap sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Benar-benar menjadikan Allah sebagai pelindung dalam hidupnya. Apapun serangannya, tetap katakan, aku tetap percaya kepada Tuhan. Ya. Sekalipun tidak ditolong, enggak apa-apa. Tapi aku tetap percaya kepada Tuhan. Kenapa mereka bisa begitu? Karena mereka selalu punya saat teduh yang baik. Kenapa dia bisa begitu? Karena dia bermalam. Kenapa dia bisa begitu? Karena dia duduk di bawah kaki Tuhan. Saudara, sebenarnya kekuatan kita itu tidak seberapa. Tapi sebenarnya kekuatan kita hanya di dalam doa. Dan bersekutu dengan Tuhan membuat kita akan mengalami perkara-perkara yang ajaib. Amin. Ya. Lalu kita ayat 14 dikatakan, hati yang melekat dan mengenal nama Yehova. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Jadi kalau saudara dan saya diluputkan, persyaratannya apa? Melekat. Kalau melekat, itu pasti diluputkan. Contoh, kalau ini cuma saya pegang, bisa lepas enggak? Bisa. Tapi kalau melekat, itu seperti baju saya nih, tak pakai. Ya, ini melekat nih, melekat ke daging saya, betul? Baju saudara ini melekat di daging kita. Kalau saya datang ke saya ke sini, ini baju saya ikut. Betul. Kalau saya pergi ke sana, daging ini melekat, baju ini dia ikut. Jadi otomatis kalau saudara melekat seperti baju ini melekat kepada Yesus. Kalau saudara melekat kepada Yesus, melekat kepada firman seperti baju ini melekat kepada saya, pasti terluput. Kenapa? Karena ini Tuhan. Ini Tuhan.
Contohnya, jangan nanti ngomongnya Ibu Nani ngomongnya Tuhan. Bukan ya. Contohnya, kalau misalnya ini Tuhan, ya, baju ini saudara, kemana saudara, kemana Tuhan pergi, kitanya, dan tidak ada kuasa apapun di dalam dunia ini yang sanggup melawan Yesus. Jadi terluput enggak? Terluput enggak? Terluput. Jadi kalau saudara mengatakan, kenapa ya kok aku tidak bisa diluputkan? Koreksi diri. Apakah bajuku tak copot dah? Ya. Apakah aku hanya memegang firman, hanya sekedar memegang saja yang bisa aku lepaskan? Itu yang membuat aku suka tidak terluput. Saudara, tahun depan ada masalah apapun, silakan. Tapi kalau saudara seperti baju yang melekat kepada Yesus, apapun yang terjadi tidak akan dapat menimpa kita. Ini janji yang sungguh amat luar biasa yang diberikan Tuhan di tangan kiri kita. Tuhan kupas hari ini. Biar kita melihat dan mengerti serta menangkap. Ya. Pergunakan senjata. Harus berlatih, berlatih, dan berlatih. Amin. Lalu perlindungan apa yang kita peroleh? Karena persyaratannya sudah. Yang pertama, duduk. Melekat. Dalam lindungan Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Bermalam. Ini persyaratannya. Lalu apa yang kita peroleh sesudah kita lakukan itu semua? Di dalam ayat yang keempat. Ayat yang ketiga dulu. Sungguh. Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dikatakan, sungguh ini janji Tuhan gak main-main saudara. Kalau saudara ya, saya seringkali, saya punya dua cucu. Cucu saya dua-duanya ini agak berbeda. Kalau cucu saya yang pertama, kalau nanya berkali-kali. Ya saya gak tahu apakah dia percaya atau tidak sama saya. Tapi kalau cucu saya yang kedua, itu aneh. Percaya penuh. Ya. Suatu saat, pergi mall. Ceritanya. Cucu saya pertama, dia percaya kalau saya punya uang. Ya. Saudara lihat baju yang dipakai tadi. Dipakai dari kemarin sampai hari ini dipakai terus. Nah, dia ngomong, Ean mau ini. Saya bilang, nanti nunggu mama. Saya bilang, pakai uangnya oma saja. Nunggu mama. Saya bilang, gak usah nunggu mama. Nanti nyari mama dulu. Mama gak usah dicari. Loh, kenapa? Pakai uangnya oma saja. Dia yakin dan percaya kalau saya punya uang. Dia enggak ngomong, tuh beliin encusnya gitu. Enggak, dia tahu encusnya enggak bakal mau beliin dia, enggak ada duit. Dia tahu persis bahwa omanya itu satu, pasti dikasih. Dua, punya uang. Nah, dia katakan, mau ini. Pakai uangnya oma. Ini percaya penuh. Ya. Tapi cucu saya yang nomor satu itu beda, saudara. Oma nanti kalau ke sana nanti beli ini ya. Iya. Gak lama sebentar lagi. Oma nanti beli. Iya nak. Sebentar lagi nanya. Oma nanti ke sana. Iya. Ya. Ya. Selalu. Nanti sampai di mall tanya lagi. Oma ayo cepat belilah kan.
beli ya Oma? Iya. Nah saudara, beda. Tapi karena saya omanya, ya ngertilah akan dua sifat anak itu. Nah demikian juga kita sama Tuhan. Tuhan tuh sering ngerti. Yang satu, wis percaya Tuhan, percayalah. Engkau itu langit bumi, engkau yang punya, aku percaya. Nah, tapi yang satu, Tuhan jangan lupa ya Tuhan. Tuhan jangan lupa loh Tuhan ini. Nantilah sebentar lagi. Tuhan. Tapi Tuhan ngerti nak, ngerti aku, ngerti. Tuhan itu penuh pengertian. Karena kita adalah anak-anaknya. Saudara dikatakan ya, sungguh itu janjinya Tuhan. Ya, belajar percaya penuh. Percaya penuh janji Tuhan. Tuhanlah yang akan melepaskan saudara dan saya dari jerat penangkap burung. Apa ya itu ya? Apa yang dimaksudkan dengan jerat penangkap burung? Itu perangkap. Tuhan katakan, aku akan lepaskan kamu dari semua perangkap yang membuat kamu tertangkap. Apa? Jerat. Jerat apa? Banyak. Penipuan. Berapa banyak orang yang kena penipuan? Terutama zaman sekarang ya. Canggihnya dengan teknologi yang namanya gadget, itu banyak sekali penipuan. Tiba-tiba dikatakan ada SMS atau ada telepon, halo ini nomor saudara ya, iya kami dari bank. Pernah saudara mendapatkan hal seperti itu? Pernah kan? Ya. Banyak penipuan. Ya. Saya pernah pagi-pagi. Ibu, ini nomor telepon ibu. Ya. Ini dari Telkomsel. Ya, saya kok dia bisa tahu ya kalau saya langganannya Telkomsel. Kok enggak ngomong dari AM3 atau apa. Dia ngomong dari Telkomsel. Oh ya. Oh, pikir saya betul. Ibu dapat sesuatu hal yang luar biasa. Lalu dia ngomong bla 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 bla. Iya. Tapi saya mau minta nomor rekening ibu supaya kami bisa transfer. Nah, itu dulu pertama kali. Nah, begitu saya pikir, ah, saya kok gak sejahtera ya. Caranya begini bu, supaya bisa langsung. Ibu datang ke ATM yang paling dekat. Nah mulai. Nanti saya akan kasih kode pencet apa-apa-apa supaya nanti langsung uangnya bisa masuk. Saudara, itu jerat penangkap burung. Saudara dan saya akan dilepaskan. Ya. Karena Tuhan katakan, sungguh aku akan melepaskan kamu. Jerat penangkap burung dari apa? Penipuan sekarang banyak hal, bukan hanya masalah itu saja. Beberapa waktu yang lalu, ada salah satu saudara yang mengatakan begini, bu, sekarang model, model apa lagi? Saya bilang, ini ada online. Online, zaman sekarang online kan, saudara sering kali beli apa-apa pakai online kan? Nah, online apa? Kalau kita menaruh uang sekian juta, bunganya 28%. Wow, saya bilang. Lumayan ya bu, sangat lumayan. Percaya enggak ibu? Tidak percaya. Kenapa? Ini jerat.
Gak ada orang yang mau ngasih bunga 28%. Orang bunga di banknya aja cuma 7-8% kok. Itu bank apa? Online apa? Orang yang mau ngasih bunga 3% aja itu sudah termasuk mafia. Apalagi dia mau ngasih 28%. Banyak jerat. Dan berapa banyak orang yang terkena hanya karena apa? Cepat pengen kaya. Amin. Tuhan katakan zaman sekarang banyak sekali jerat yang akan menjerat. Tapi Tuhan katakan saudara dan saya akan dilepaskan dari semuanya itu. Lalu dikatakan dari penyakit sampar yang busuk. Saudara, penyakit sampar itu kayak epidemi. Ya. Begitu dia kena satu, nular. Dan Tuhan katakan, aku akan lepaskan kamu. Percaya? Percaya? Karena Tuhan katakan, sungguh. Tapi persyaratan tadi harus ada persyaratan mendapatkan senjata. Dan saudara pasti akan dilepaskan dari semua sakit penyakit yang macam-macam yang bakal terjadi di dalam dunia ini. Amin. Nah, contohnya, kenapa Tuhan sanggup untuk membedakan antara bangsa Israel yang ada di Goshen dengan orang Mesir? Kenapa? Inilah yang dinamakan perbedaan antara anak Tuhan dengan yang lain. Saudara, harus ini ada dalam hidup saudara. Ini harus menjadi milik saudara. Sampai kita katakan, Tuhan, aku adalah orang yang dibedakan. Saya adalah orang yang dibedakan. Amin. Selanjutnya dalam ayat yang keempat dikatakan, dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok, saudara akan menjadi sesuatu hal yang luar biasa. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Apa yang dimaksudkan dengan hal ini? Kita akan baca selanjutnya dikatakan. Walau ayat yang ketujuh. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Ini artinya apa? Waktu ada masalah dan gempa bumi sampai banyak sekali korban, Tuhan katakan, kalau engkau melekat seperti baju melekat pada tubuhmu, engkau akan dilepaskan dari semuanya itu. Amin. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepadamu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya dan kaki, dan supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Saudara, saya ini sudah tua. Ya, setiap kali saya jalan, ya, baik di kerikil, di apa, saya bilang begini, Tuhan, kirimkan malaikatmu untuk menatang kakiku supaya tidak kesandung dengan batu dan aku menjadi jatuh. Turun tangga, naik tangga, saya selalu katakan, Tuhan, kirimkan malaikat untuk jagai kakiku untuk aku tidak kesandung. Namanya orang sudah tua, anak muda juga seringkali merasakan bahwa kita harus minta perlindungan untuk kaki kita. Pergunakan akan perlindungan ini.
ayat 13 dikatakan, singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Saudara, singa itu lambang iblis, ular juga lambang iblis. Dikatakan 1 Petrus 5 ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lo ya. Singa itu sanggup membuat engkau ditelan kalau engkau tidak berjaga-jaga. Iblis selalu mencari peluang-peluang. Di mana ada celah dia akan masuk. Begitu dia masuk, dia akan menelan kamu. Hati-hati. Siapa iblis itu? Macam-macam, saudara. Jerat macam-macam. Bukan sekedar penipuan. Berapa banyak laki-laki yang terkena tergoda dengan perempuan hanya karena mulut manis. Itu jerat. Itu jerat. Hati-hati. Berapa banyak orang-orang yang konseling dengan saya, kejatuhannya sama. Selalu laki-laki itu mengatakan kepada saya, soalnya Bu, perempuan ini tidak sama dengan istri saya. Apa yang ada di perempuan ini tidak ada di istri saya. Modelnya sama, selalu ngomongnya begitu. Dan selalu menyanjung-nyanjung. Saudara, itu jerat. Itu dapat dikatakan singa yang mengaum-ngaum. Lepaskan dirimu. Awas, hati-hati. Karena banyak sekali tahun depan, jerat-jerat singa-singa yang mengaum-ngaum. Tapi satu perkara, sudah ada senjata di tangan kirimu. Ya. Asalkan persyaratan ada dalam hidupmu. Amin. Dikatakan, ular tedung. Ya. Apa yang dinamakan ular ini? Dikatakan begini. Singa dan ular tedung. Saudara, ternyata ular tedung itu ular kobra, saudara. Ular tedung itu ular kobra. Ular kobra itu bisa nyembur, bisa gigit, bisa melakukan sesuatu. Apa itu? Mulut. Awas, hati-hati. Mulut setiap orang dijaga, ini tahun P. Jangan sampai mulut dipergunakan untuk nyakitin orang, menyakitkan istri, menyakitkan suami, menyakitkan anak, menyakitkan sesamanya. Itu ular kobra, nyemburkan sesuatu. Awas, hati-hati. Saya berdoa, kalian harus tahu. Ini sangat berbahaya sekali. Ya. Saya berdoa supaya saudara mengerti. Ya. Ayat selanjutnya mengatakan, kalau saudara menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan, ya, mempunyai akses jalur khusus. Ya. Seperti saudara mendapatkan hak prioritas. Mendapatkan master key. Ya. Saudara kalau di hotel, saudara itu ada sekarang hotelnya, saudara dikasih kunci, tapi hanya berhak untuk naik di lantainya saudara dan di kamarnya saudara. Saudara tidak bisa punya akses di lantai yang lain maupun dipergunakan kepada kamar yang lain. Tetapi kalau master key yaitu orang yang jadi suka cleaning service yang ada di sana, dia punya master key.
Dia bisa naik ke setiap lantai, dia bisa masuk ke setiap kamar hanya dengan master key. Dan Tuhan katakan, nak, Tuhan akan kasih engkau master key. Amin. Ya. Punya akses langsung. Tanggal 10, Tuhan akan kasih perkara yang ajaib. Ya. Dan itu akan menjadi milik saudara. Ya. Dan akan dibahas nanti tanggal 10. Ya. Saudara, apa yang dinamakan dengan jawaban instan itu? Daniel, saat dia mengalami masalah yang sangat berat, ya, semua orang pandai akan dibunuh dikatakan. Ya, dia katakan, beri aku waktu, aku akan berdoa. Saat dia berdoa bersehati duduk di bawah kaki Tuhan bersama dengan teman-temannya, apa yang terjadi? Dia punya akses langsung ke surga. Tuhan, jawaban apa yang harus aku lakukan? Dan Tuhan mulai menjawab. Tuhan mulai menjawab. Sampai dia dilepaskan dari kematian. Ya. Perlindungan yang luar biasa. Karena dapat akses. Dan diluputkan dari segala mara bahaya. Ya. Seperti yang dialami oleh Daud. Saat Daud mau dibunuh oleh Saul, dia cuma, hei, gitu aja, lewat deh tombaknya. Kenapa bisa diluputkan? Karena Daud duduk di bawah kaki Tuhan. Karena Daud bermalam di bawah naungan Tuhan yang Maha Kuasa. Amin, amin. Dikatakan diberi panjang umur seperti Abraham. Ya. Kalau kita baca di dalam Kejadian 25 ayat 7 dikatakan, Abraham mencapai umur 175 tahun. Lalu ia meninggal, ia mati pada waktu telah putih rambutnya, tua dan suntuk umur. Maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Diberi panjang umur seperti Abraham. Saya yakin semua pengen panjang umur. Ya. Saya berdoa semuanya ini tidak mati tapi diangkat bersama-sama dengan Tuhan di surga. Ya. Kenapa bisa panjang umur? Ya, itu persyaratannya. Duduk dan bermalam. Amin. Duduk dan bermalam. Ya. Tuhan akan memberikan suatu jaminan keselamatan. Saudara, hari ini ya, tangkap apa yang Tuhan mau. Dan saya percaya ada perkara yang ajaib Tuhan siapkan buat saudara dan saya. Amin. Bisa tangkap semuanya? Mari bangkit berdiri sekarang. Tuhan, biar kami boleh mencerna akan firman-Mu. Kita akan nyanyikan Tuhan gembalaku. Tuhan adalah gembalaku. Jadikan Tuhan sebagai gembalamu, saudara. Engkau tidak akan kekurangan dan perlindungan yang dari Tuhan turun atasmu. Dibaringkannya aku di rumput yang hijau. Tuhan adalah gembalaku. Tangan kekuatan aku. Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku.
Saudara, kalau kau jadikan Tuhan sebagai gembalamu yang baik, duduk diamlah bersama dengan Tuhan. Lakukan sabat bersama dengan Tuhan. Bermalam, menyerahkan semua masalahmu kepada Tuhan. Jadilah anak-anak yang taat dan setia. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Angkat tangan kirimu saat ini. Bapa, ini tangan kiri kami. Kami siap menerima akan senjatamu yang satu ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Senjata Mazmur 91 kami terima. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima perlindungan yang daripadamu. Seret kami Tuhan. Sampai kami ini masuk dan duduk dan bermalam. Dalam nama Tuhan Yesus. Meteraikan Tuhan. Beri kami belajar. Mempergunakan senjata kami yang satu ini. Untuk mencapai apa yang Engkau mau. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Roh Kudus. Sikiara taramaka. Mari kita berdoa dalam bahasa roh. Rorambakaya sakarata. Meteraikan, meteraikan. Meteraikan, 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 meteraikan. Meteraikan, meteraikan. Saat saudara berbahasa roh, saudara akan dimeteraikan. Dalam nama Tuhan Yesus. Sikiarata rabakaya sekerete ramakaya sakarabu. Ora makaya sekere terapakaya sakara tarapapapa. Ora makaya sekere taramakala patarapa. Ora makaya sekere teratar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 a. Ora makaya sekere teratarararamaya sekara talapa. Ora makaya sekere teratarararararararara. Arararararara pakaya sekere teratara. Termeterai, termeterai, termeterai. Dalam nama Tuhan Yesus termeterai, termeterai, termeterai.
Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Mazmur 91 sudah ada di tangan kiri kami. Kami bawa pulang dan kami merasakan perkara yang ajaib. Mulai hari ini semua sudah berlaku. Semua sudah berlaku. Semua sudah berlaku. Dalam nama Tuhan Yesus. Ini waktunya kami mau bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik untuk-Mu. Bicaralah Kau kepada kami. Engkau yang sudah begitu amat sangat baik. Buat kami Tuhan. Mengembalikan apa yang menjadi hak-Mu. Dan Kau pakai untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Beri yang terbaik buat Tuhan. Beri persembahan-Mu untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Tahun P, apa yang Kau katakan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, maka akan menjadi suatu kenyataan dalam hidup.
Tuhan, hamba-Mu sangat rindu. Mereka tidak hanya sekedar mendengar dan menerima senjata ini Tuhan, tapi tidak mau mempergunakan karena tidak bisa mempergunakan. Buat mereka mau belajar. Terus Tuhan, terus kerjakan dengan kuat kuasamu saat ini. Mampukan dalam nama Tuhan Yesus, semua dimampukan dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada yang tidak mampu dalam nama Tuhan Yesus. Semua dimampukan dalam nama Tuhan Yesus. Kami minta di dalam namamu Tuhan, semua dimampukan. Tidak ada yang tidak mampu. Semua dimampukan dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada yang tidak bisa. Semua bisa dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Tuhan, ada perkara yang ajaib dalam nama Tuhan Yesus. Perkara yang ajaib terjadi. Terima kasih Tuhan Roh Kudus. Termeterai jadi. Biarlah berkat yang terbaik yang dari surga, semua berkat daripada Allah Abraham, Allah Yakub, dan Allah Ishak, semua yang terbaik daripada Allahnya Yusuf, menjadi milik kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.